Saya perintahkan sebagai wakil menteri kepada Dirjen Pengawasan untuk turun melakukan investigasi. Nah, setelah kita dapat, memang ada yang kita katakan korban lah ya, korban terhadap outsourcing ya, yang melakukan pemutusan kontrak secara sepihak, tetapi ada sebab musabab, ya kan. Nah, oleh karena itu hari ini saya langsung melakukan investigasi dan kebetulan si korban sedang berada di wilayah kantor kuasa hukumnya. Ya, ini ada Pak Wahyu juga. Setelah saya wawancara, bicara banyak tadi sama mereka, Mbak Alfi Damayanti namanya, itu panggilannya Ade. Dan di situ Mbak Ade cerita, ya artinya si korban cerita kenapa sampai diputus kontrak kerja. Karena dia baru bekerja, mau masuk 6 bulan. Jadi kontrak itu dilakukan dan berlaku per 3 bulan. Sesuai dengan aturan. Nah, 3 bulan pertama aman. Tapi mulai 3 bulan pertama itu sudah ada indikasi, menurut cerita si korban ini, manajemen atau si manajer ini sudah menggoda-goda. Ya, menggoda, merayu, kemudian mencoba mengajak si korban untuk keluar, ajak makan bersama, berdua, tapi tidak mau rame-rame, ya kan? Yang intinya memang ada indikasi bahwa manajer ini mungkin suka sama si korban. Dan cara sebagai bos, manajer, dia ingin mengajak keluar, dan tentunya setelah bisa mengajak keluar berdua, tanda kutip, berdua keluar tanda kutip ini kan tentu ada sesuatu hal, ya kan? Kenapa tidak di kantor saja, kenapa harus keluar, ya kan? Ini tanda kutip. Nah, kami dari pihak kementerian juga mewaspadai dan akan memberikan yang terbaik untuk perlindungan tenaga kerja khususnya perempuan. Timbullah persoalan dan tadi juga ada korban juga didamping oleh teman prianya, teman baik atau teman dekat prianya, pacarnya lah gitu. Itu cerita bahwa si manajer ini juga mencoba menghubungi si prianya tadi untuk berdamai, ya. Tetapi karena ini sudah niat untuk keadilan, ya, dia sudah mau dan sudah membuat laporan ke pihak kepolisian. Nah, saya berharap pihak kepolisian juga bersikap adil dan bijak dalam mengambil keputusan sehingga rasa keadilan yang dibutuhkan oleh si adik ini atau Alfi Damayanti ini betul-betul dia dapatkan. Setelah kejadian ini, perusahaan tidak ada sedikit pun yang memberi perhatian kepada AD. Terus kemudian B-nya pun tetap bekerja seperti biasa, tanggapannya juga? Ya, ini kan dalam proses, ini kan baru berapa hari. Ya. Makanya saya akan ke sana hari ini, akan bertemu dengan, saya juga sidak nih, tidak pakai konfirmasi lagi. Ya, saya akan ketemu manajemen perusahaan dan sebagai pihak yang mewakili pemerintah tentunya akan bertanya dan akan mendengarkan dari pihak mereka. Sehingga apa yang terjadi di perusahaan PT KAU yang memberikan tugas tanggung jawab pada PT IKEDAI. Jadi tetap perusahaan juga harus ada tanggung jawabannya dan harus ada perhatiannya. Karena mereka lah yang meminta PT IKEDAI merekrut, kemudian PT IKEDAI menyerahkan karyawan tadi untuk bekerja di PT KAU. Pak Wamen kan ternyata bukan satu orang ini, ternyata ada beberapa juga. Nah terus mereka tidak bekerja sekarang. Ada kemungkinan nggak sih pemerintah memberi peluang bekerja buat mereka-mereka yang udah jadi korban? Ya saya pikir harus. Dan memang, jadi gini, kontrak itu boleh diputus sepihak oleh pengusaha atau manajemen, tetapi ada dasarnya. Si pekerja tadi bersalah, kondisi kerjanya nggak baik, banyak hal. Tapi tidak boleh sepihak. Itu harus disepakati dua belah pihak. Itu yang kita lakukan, ya. Nah, jadi sekarang ini ya kita meminta kepada PT KAU atau dimanapun perusahaannya yang tadinya memberhentikan orang-orang yang sebenarnya bagus, baik, ya dipekerjakan kembali. Jangan karena tidak diikuti keinginan manajemen atau manajemennya atau manajernya terus sepihak kan begitu. Nah, jadi ya terus terang saja kita prihatin dan ke depan ya kita juga harus lebih sama-sama menjaga ini dan sama-sama juga kita membangun komunikasi sehingga komunikasi ini bisa berjalan dengan baik. Itu maksud saya. Apa fenomena ini kan bisa dikhawatirkan? Nah, ini kan kita melakukan tindakan ini kan kepada mereka yang terlibat masalah. Kalau yang tidak terlibat tidak ada masalah. Perusahaannya jalan. Tapi orang-orang oknum-oknum yang salah ya kita tindak. Bukan berarti perusahaannya kita hancurkan, nggak bisa. Masyarakat juga harus tenang, makanya kita turun ke lapangan untuk menyelesaikan ini.
Saya Fili Reabella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.